Sekarang Rina the Forest play. Misi kita mengumpulkan 7 kunci. Kunci peti mati milik Slenderman. Ini petanya. Kuncinya ada di salah satu gambar yang di lingkaran merah itu. Kita harus menelusurinya. Tapi hati-hati. Kalau ketemu Slenderina, kita harus usap layar aja. Ini. Jangan terlalu lama lihat Slenderina, nanti bisa mati. Terus satu lagi, kalau ketemu nenek Slenderina kita harus lari karena dia terus mengejar. Ini ada box dikunci, kita harus nyari kuncinya. Slenderina. Di sini ada kunci. Tidak ada. Ini ada mobil. Mobil rusak. Apakah ada kunci? Kosong. Oh, itu dia, ada kunci. Satu kunci. Kita pergi ke rumah. Lurus aja. Itu kayaknya. Apa ini? Batu. Tidak ada kunci. Ya. Itu ada rumah. Kita masuk aja. Itu dia, itu Slenderman tuh lagi berdiri. Iya, kayak patung. Ini ada solar atau minyak, kita ambil. Ini gunanya buat nyalain pemutar musik. Jadi pemutar musik itu bisa ngasih tahu kode box yang ada di lantai 2. Di atas itu ada box ya, tapi tidak bisa dibuka tanpa kode. Itu dia kode boxnya. Nah, kodenya kayak gini. Kita belum tahu kodenya, tapi kita harus nyari dulu pemutar musiknya.
Pemutar musiknya bakal ngasih tahu apa kodenya. Itu ada kunci 2. Sini kosong. Kita pergi ke pemutar musik dulu. Lurus saja, itu dia. Itu ada tenda. Kita masuk. Ini pemutar musiknya ya. Kita nyalain dulu. Masukkan dulu solarnya ke mesin ini. Lalu kita. Wah, itu dia nih neneknya. Wah. Kita harus lari dulu. Kan dia mengejar dan mencakar habis-habisan. Nanti kita bisa mati. Sementara lari dulu, nanti balik lagi. Nah, kayaknya sudah tidak mengejar. Kita coba kembali ke pemutar musik. Ah, dia. Kita kembali ke tenda biru, tenda hijau. Itu dia. Itu neneknya masih di situ. Kita lari lagi. Ya, sialan. Ada batu, apakah ada kunci? Tidak ada kunci. Oh, ada batu lagi. Ya, kosong juga. Pergi ke ujung. Itu ada apa itu? Ini kunci box. Dia untuk membuka box yang warna hijau itu. Kita ambil. Tidak ada lagi. Nah, kosong. Kita kembali ke pemutar musik.
apakah nenek-neneknya sudah tidak ada. Ini dia neneknya sudah tidak ada. Kita play. Dengarkan baik-baik kodenya. 5379 5379 5379. Oke. Kita kembali ke lantai 2 rumah. 5379. Kita kembali ke rumah. Tiga tujuh sembilan. Oke, itu dia rumahnya. Lima tiga tujuh sembilan. 5 3 7 9. Oke, ada kunci, ambil tempat kunci lagi. Itu ada mata di atas, ada yang lihat kali. Ada yang ngintip. Kita pergi ke rumah di gudang. Apa ini? Iya, neneknya di belakang. Dia ngejar. Itu ada rumah lagi. Oh, ini rumah Slenderman ini. Di belakang harus lari dulu, harus menjauh dari dia. Ini rumah yang tadi. Itu ada apa itu? Ini ada gudang. Ush, kaget. Ini kosong. Ini ada box, kita buka. Ya, ada satu kunci. Di sini kosong juga. Kita pergi ke kita pergi ke sana. Tiga kunci lagi. Kita pergi ke rumah Slenderman. Oke, lurus aja.
box. Yes, dua kunci lagi. Nah, sepertinya ada di rumahnya Slenderman. Ya, lurus itu ada rumah. Apakah ada neneknya? Ish. Ish, satu kunci lagi. Apa itu? Nah, kurang ajar itu. Dia ngejar terus. Bahaya itu, dia bisa mati di cakar habis-habisan. Sementara harus lari dulu. Sudah tidak ada kayaknya. Kita balik lagi karena itu tempat terakhir rumahnya Slenderman. Petinya ada di situ. Kita buka petinya lalu amat. Misi selesai. Apakah dia masih ada? Oke, kita naik. Ini petinya ya, peti Slendermannya. Kalau kuncinya udah dapat semua, ada 7, kita buka petinya, kita keluar lagi, kita tamat. Ya, di sini nggak ada kunci. Sialan. Kita harus nyari satu kunci lagi. Oh, itu dia. Ini kuncinya. Yes, dapat. Kita buka petinya. Nah, ini dia Slenderman. Udah kebuka. Lalu kita keluar dari rumah ini dan misi selesai. Yes, selamat.